Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala habibun al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dha qata'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, ilaiha anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Kan tuan imam, tuan-tuan imam, pengerusi jawatan kuasa masjid, para pemakmur masjid, para petugas masjid, para muslimin muslimah, tetamu yang ditautkan hati-hati mereka dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi ketenangan, kelapangan dalam hati sanubari mereka ini sampailah dipanggil mengadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan setiap saat yang ada di hadapan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kekuatan kepada kita untuk senantiasa memotivasikan diri supaya dapat berbuat bekal bagi berhadap dengan hari yang disebut oleh Allah taala, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tiada lagi membawa guna harta benda dan juga anak beranak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan kesejahteraan. Hati yang sejahtera iaitulah hati yang tunduk kepada perintah Allah taala, sama ada suruh buat ataupun sama ada disuruh kita tinggal. Disertai dengan keikhlasan niyah, ikhlas niat kerana Allah taala untuk mendapat mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuncak kebahagiaan yang akan hanya diperolehi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimah sekalian, sani tuan imam kita maklum, kita ni masjid kita ni dak lekang ni. Tahlil sama-sama. Kerana ada sahabat-sahabat kita, kita mendoa supaya mereka diampun dosa oleh Allah taala, disimpan ataupun dibawa balik di sisi Allah dalam keadaan di kalangan orang-orang yang yang benar, yang beramal dengan amalan yang soleh, di kalangan orang-orang yang soleh, di kalangan orang-orang yang mati syahid, bahkan di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi kita ingat mungkin esok orang doa untuk kita pula. Boleh jadi esok gelaran kita pula orang berdoa untuk kita. Itulah yang kita nak. Kita bila meninggalkan dunia ini, kita hanya bawa amal masing-masing sahaja. Nak tunggu amal orang lain tak boleh, nak tupang amal orang lain tak boleh. Ya, kalau ada pun ya tak berwi. Amal bawa banyak tak berwi, nak wi pun tak boleh. Maka manusia bergantung kepada amal mereka masing-masing. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah pelepas selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejayaan mereka itu. Dia berjaya, Allah pelepah. Kata ulama tafsir sebahagiannya, bimafazatihim, dengan kejayaan mereka itu ialah mereka mendapat keredaan daripada sisi Allah taala. Pada waktu itukah mereka baru mohon keredaan Allah? Tak. Kalau tekah tu nak cari, tak boleh dah. Maka mereka layak mendapat keredaan Allah pasal hidup dunia ini mereka telah mencari keredaan Allah taala. Mereka cari dah. Waktu akhirat kaya Allah beri. Orang hak baru nak cari, tak, tinggal hanya sekadar penyesalan sahaja. Tinggal hanya kata-kata dia sahaja dan tidak akan diberikan peluang lagi oleh Allah untuk mencari keredaan daripada sisi Allah. Hak hidup learning lah.
Sebab tu dalam tafsir Qurtubi dibawa satu riwayat disebut Yahsyurullah, sekali lagi Allah akan perhimpun, kullum ri'in ma'a amaluh, tiap-tiap seseorang ini bersama dengan amal mereka masing-masing. Fayakunu amalul mu'min, maka jadilah amalan orang-orang yang beriman itu, fi ahsani suratin, padahal gambaran keadaannya cukup-cukup comel, cukup-cukup molek. Wa atyabi rihin, baunya cukup harum. Bila ni tak nampak lah. Semayang nampak amal, mari temang gitu, oh, comel, sedap bau. Kadu wig gitu, dah alihkan nasi lah kita. Nak beramal semua lah, nak berzikir semua lah, nak ngaji Quran semua lah. Tapi Allah dah winapok, pasal apa? Nak buat jadi ujian. Memberiman ke dak ni, nampak dak nampak, nak nanti nampak dulu baru nak beriman, dak jadi ujian dah. Ada barang nampak dah, pahala dosa dak nampak ni, Allah buat ujian. Kalau nampak dah dosa, takut gerung, busuk kohong baru, dak dah, dak buat dah. Itulah juga kalau amal ini comel meletih, bau sedap, tak mau pergi kelain dah kita ni. Maka dalam riwayat ini disebut, jadilah amal orang yang beriman itu fi ahsani suratin, comel berdoa lalu baunya pun sedap. Falamma kana ru'bun au khawfun, maka tetekala berdatangilah ia akan ketakutan dan kekhawatiran. Mana? Sekali lagi, orang yang beriman akan dipertontonkan dia oleh Allah Ta'ala azab ahli neraka. Ia boleh kelih, ia boleh lihat neraka, ia boleh lihat azab ahli neraka, boleh lihat ahli neraka, ia boleh lihat. Allah pertontonkan kepada orang-orang yang beriman, ia boleh kelih, ia boleh lihat. Dah pasal apa Allah wi ya kelih boleh lihat, waksud surga selalulah, pasal wi kelih-kelih lihatlah. Dah Allah nak menambahkan lagi nikmat kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Allah, aku buat amal sikit je hari tu, nak adu dengan boleh lepas azab gini jauh lah. Buat amal sikit berdoa lalu. Turut perintah Allah, Allah perintah tu sikit berdoa lalu, tiba-tiba rupanya Allah nak lepas daripada azab yang begini besar. Maka bertambah syukur dia dengan anugerah daripada Allah. Allah perintah sikit nak lepas besar tu. Maka kita orang yang beriman ni jangan takwil-takwil lah. Aku nak akan nasi tak bila bandah ke, salah tengok jadual. Makanlah nasi dulu, degar-degar sikit, danglah tu. Dok apa tambah-tambah, apa tambah-tambah saya bro. Mayang garik kat isa. Tu kalau mayang, kalau dok mayang, selesai. Rupanya sikit je. Tak apalah, makan suak dululah, ambil lepas ingat ke nasi je nak mayang. Makan nasi. Buat alah dulu. Hak nak saeh kat gi. Nampak. Mari semayang dulu. Sikit je benda. Tapi sikit ni pun kita tewas. Kadang-kadang kalah kita. Rupanya hak Allah nak dengan kita atas dunia ni tak banyak sikit. Nak beri besar. Pertamanya boleh hindar daripada azab neraka. Tu tak masuk lagi syukur masuk syurga Allah. Boleh hindar azab neraka tu bertambah-tambah syukur. Dah dia buat sikit boleh banyak gini semua. Nampak. Faqalalah, maka berkatalah amal untuk dia, si tuan amal ini, bila tengok azab ni, khuatir, bimbang, biasa marilah pasal benda yang menakutkan. Tapi mari amal dia ni khabar berapa? Lah turak mudak saya takut, kata amal. Ni amal kita buat lah ni lah. Pertama, kita buat amal ikut perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, betul-betul benar lah. Jangan capur aduk dengan hak karuk maruk lah. Berdasarkan kepada dalil-dalil hak sahih lah, hak betul, hak benar. Yang ketiga, ikhlas amal, ikhlas kita kerana Allah Ta'ala. Maka ia akan jadi teman kita.
Ia tak akan luput, ia akan bersama dengan kita. Orang atas kubur tu temar lagi habis harta benda anak-beranak, ia teman kita dah. Bau sedap, comel meletih. Ia teman kita. Maka berkata Amal, la turakmu tak usah takut, dia kata. Laisa anta bil muradi bihi wala anta bil ma'niyi bih. Dia ni azak-azak hak mukleh ni, dia tak cari mu, masa takut. Dia tak bermaksud dengan kamu, dia tak tuju mu. Tak usah takut lah. Bila ingat begitu, beruntung kita, Allah beri hidayah petunjuk pada kita. Kok-kok mana pun panjang umur, kira umur tahun hari ni, tahun 2022, umur berapa? Umur 66. Katanya kawan dia, mana umur 60, umur berapa? Umur 66, orang lanjut dah umurmu, umur aku ni 64. Katanya orang umur 66, berapa umur 64? Kan kita sekelah hari tu. Nanya pelik lah tu. Kan kita sekelah, mana menghitung umur 64? Aku hitung umur aku 66, 2022. Dok, dia kata, aku kira umur aku ya pendek sikit. Aku nak panjang lagi, aku kira ikut tahun hijrah, dia kata. Baik kena ke dia. Sebab tiap-tiap 33 tahun, tahun hijrah jadi 32 tahun. Mau hitung umur mu ke, mengingat tak ingat umur mu ke, kalau ada umur tu, hari tu yang dilalui, bahkan saat detik tu yang telah ditetap oleh Allah, hak tu lah hak akan menjadi milik kamu. Mau itu panjang ke, mau berasa panjang ke, mau berasa pendek ke, hak tu lah yang telah pun ditetap oleh Allah 50 ribu tahun sebelum terjadinya langit dan juga bumi. Siap dah dalam Lauh Mahfuz. Allah buat persiap dah. Baik, katanya Amal la turak. Falamma kathura dhalik, maka tetekala berlangsunglah peristiwa ini berulang-ulang. Mana orang beriman tengok azab Allah, tengok neraka Allah, mari amal, kata pasti jangan takut. Dia tak cari mung, dia tak tuju mung. Relax kawan ni, syukur dia. Pas mari pula, tengok pula, kelih pula, mari pula amal. Jangan takut, dia tak cari mung. Pas mari pula, mari berlangsung berulang-ulang kali. Faqala lah, maka berkatalah tuan amal ini kepada amal dia, ma ahsanak, hai baik berdoah mu ni, comel berdoah, baik berdoah. Faman anta, mu siapa dia? Dia tanya. tak kenal megedak napa. Kita duduk berzikir, kita duduk mengaji, kita duduk salat jemaah, kita duduk berdengar ni, tak nampak ya teman kita ni. Tak nampak. Balik kat gigi piko atas belakang mana berat kan? Lah ni, mari semalam salat jemaah 27, ustaz ada ngajar pula. Kat gigi berzikir pula, lepas isa kat gigi berdoa pula. Tu berat balik ni, nak sapa lewat sikit di rumah mek. Tak nampak, tak kenal. Allah tak perupa dia. Hari akhirat dia perupa. Dia tanya, faman anta, mencomel baik berdoa lalu. Patut aku takut dah saat ni, bimbang dah saat ni. Mung kata, jangan bimbang, baik mu ni. Faman anta, mung siapa dia? Maka jawab amal ini, ama ta'rifu ni, mung tak kenal aku. Ana amaluka salih, akulah amal salihmu. Hamaltani ala thiqali, mung waktu hidup atas dunia hari tu, mung piku juga aku, walau aku berat lagu mana pun mung piku juga. Fawallah, demi Allah, la ahmilannaka wala adfa'anna anka, kata amal, demi Allah, hari ini gelegang aku pikul mumpulak, dan aku akan pertahan berhujah untuk pihak kamu. Ni kita duduk pikul ni. Berat tak? Tak berat belah mana pun. Tak ada gapa pun. Nampak? Orang yang Allah pelapan dada hati dia dengan Islam, kalau kita bicara terik dulu tu, dia rasa seronok.
nikmat beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah beri begitu semua tu. Atas dunia tak rasa rugi dah. Dengan letih dia, dengan kebimbangan dia, dengan ketakutan dia, dengan sedikit kesedihan dia, dengan musibah ujian-ujian ini. Tapi ia lalu dengan nikmat pemberian Allah. Allah beri regu untuk dia. Dia sabar, dia syukur. Sabar tu nikmat untuk dia. Syukur itu nikmat untuk dia, Allah beri kepada dia. Al-mu'min al-qawi, kata Nabi. Orang beriman hak kuat. Kuat apa ni? Kuat tubuh badan. Tak, bukan kuat tubuh badan. Kuat jiwa dia. Kadang orang muda gagah, nampak gagah, tapi lembek, jetik linga bawah lalu. Orang tua dah umur 70-80, katanya Tok Bomo, aku pergi nguruk dia, kulit dia tu, Allah, macam ketika getoh kah ketung. Tak akan nak tonyuh aku. Kali orang lain nguruk 3 jam ada benda-benda, ni setengah jam lembek dah aku jom nguruk, kerah. Gagah. Ini tak ada sakit gapa, lengoh-lengoh begitu je lah, uruk sikit-sikit. Gagah dia. Nampak? Boleh jadi orang yang kuat tubuh badan dia, Allah uji dengan kuat tubuh badan, makin jauh dengan Allah. Pasal jiwa dia itu tak besar, jiwa dia itu tak hebat, jiwa dia itu tak kuat, dia lemah pada sudut kejiwaan dia. Kalau dalam dia lemah. Jadi yang dikehendaki oleh Nabi SAW, al-mu'min al-qawi, orang beriman yang kuat dia, kuat semangat dia, kuat motivasi dia, kuat kehendak dia, besar matlamat dan tujuan dia. Ini Nabi SAW kata, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Lebih Allah kasihi, lebih baik di sisi Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Khusus untuk orang beriman lah. Kalau dia tak beriman, awak stesen awak-awak dah. Kuat ke tak kuat ke, semangat ke tak semangat, awak stesen. Tapi untuk orang yang beriman ada dua golongan. Kedua-duanya ada kebaikan. Tapi Nabi kata hak lebih Allah kasihi adalah orang yang kuat motivasi diri dia. Kuat semangat dia. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi tubuh badan yang sehat. Kadang tak sehat, semangat kuat. Oh, lebih daripada orang hak sehat lagi, oleh ada yang hari sejik. Hak sehat-sehat segar mega tubuh katang Allah. Kalau Allah uji pangga kita-kita dah hari sehat segar mega. Dah hari kita waktu sehat. Waktu sakit baru ingat nak mari sejik surah, tapi tak boleh mari dah lah. Tak boleh mari, semangat jadi tak kuat, kadang diuji begitu. Tabiatnya Allah buat tabiatlah tabiat, bukan semesti begitu. Al-aqlus salim fil jismi salim, akal yang baik, akal yang comel, yang boleh memimpin hati dan juga jiwa seseorang, datang daripada tubuh yang kuat. Pada tubuh yang sehat. Dia mari situ. Sebab tu kena jaga juga kesihatan. Amin tak apa, sehat ke tak sehat ke, amin mah yang tak tinggal. Yang buat gitu. Ambil penipala ke, tak penipala ke, cing manis ke, darah tinggi ke, apa. Hari ayah mari lah, cing manis darah tinggi. Amin mah yang memang toh niat tak mau tinggal pas kemati. Jangan, jaga kesihatan dulu. Pasal kita tak tahu bila diuji, Allah akan uji. Bila diuji oleh Allah, jadi balik air. Sikit je. Mari penipal dia sikit je. Sehat, sehat. Tak ada simptom ke apa. Tapi cek alat test tu positif. Doktor kata, nak pakai gelang dah. Kementerian Kesihatan kata, nak pakai gelang dia pun. Baru kena pakai gelang. Batuk sikit-sikit baru. Dia kata, nak mayang warna ni, main batuk-batuk ni, gelang pakai lok tangan ni. Baru pakai gelang batuk sikit, nak mayang dah, dia kata. Kisah abik dengan gelang. Nanti gelang cabut lagi, baru mayang pulak, dia kata. Jangan, jaga dulu.
Daripada situ insya-Allah Allah beri kemudahan, kekuatan pada kita. Pasal sihat barang hak kita nak, bila boleh sihat tu insya-Allah mudah dah, tak payah nak fikir dah nak berobat nak berapa ke. Mudah-mudahan fokus hanya tertuju untuk beribadah secara langsung kepada Allah Taala. Takut bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita juga buat lebih kurang dengan kesihatan badan kita ini, maka akhirnya menjadi alasan untuk kita wak lebih kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi kullin khair, kata Nabi, pada tiap-tiap keduanya ada wah baik belaka. Jadi kita nak hak yang paling baik lah. Al mukmin al qawi, walau tubuh kita ni dah tua dah, dah rot dah, tapi nak kuat semangat. Semangat biar kuat. Tak kira orang muda, tak kira orang tua, semangat biar kuat. Keazaman biar kuat. Nescaya ini terlebih Allah kasihi daripada orang beriman, walau tubuh dia kuat sekalipun tapi semangat dia tak kuat. Lemah semangat. Di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menanggung ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk, setelah tamaklah kamu atas barang yang paling memberikan manfaat untuk kamu. Hak ni Nabi ni beri gemar pada kita, beri motivasi pada kita, bukan saja benda hak manfaat, tapi benda yang paling bermanfaat. Suruh tamak ni ni. Tu maya rumah boleh dah. Tapi boleh selah. Tapi kalau semayang di rumah jemaah boleh 27 boleh dah. Tapi nak lagi, mari makmur rumah Allah, boleh pahala makmur rumah Allah pula. Tomok lagi. Hak ni Nabi suruh ni, cari hak paling bermanfaat sekali. Kan kata mayang rumah tak sah. Tomok biar tomok. Ejah molek biar dang balik kerja awal. Cakap molek, susun molek, atur jadual kita. Setengah jam biasa pada rumah dah. Kalau boleh lah ejah. Pasal tomok kita ni nak boleh lebih lagi daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'wasta'in billah, tapi dalam masa yang sama ketamakan kamu itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa melainkan dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila membuat kebaikan, mundak nampak dirimu, menampak Allah Subhanahu wa taala, wa Allah belaka. Kalau ikut hak kuat kita, hak hebat kita, bahkan ikut kehendak kita sekalipun, kalau tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala menengok kita tekah ning duk tengok TV di rumah. Nampak tekah rajin tu, tekah rajinlah. Tekah mari malah sikit, berat tubuh sikit, dak padahal boleh terbang. Maka boleh terbang itulah Nabi kata wasta'in billah. Allah berimu mampu, tapi kena terbang sikit, domu tak terbang. Maka hak nak terbang ni lah bantuan daripada Allah Ta'ala. Wala ta'jaz, jangan sesekali mu berasa lemah semangat, putus asa, berasa dorok. Jangan, hak nak berdekat diri kepada Allah ni biar semangat, biar bersungguh-sungguh. Biar bersungguh. Tak ada duduk ujian sikit je lah. Kalau nak mari tulis sikit luar tu, tulis nama. Apa tak? Duduk beratur pas atas jalan tu. Duduk payah. Duduk payah sebagaimana ke tempat-tempat yang tertentu. Masing-masing berajak ramah ni, pas kena beratur panjang, sanggup beratur kita. Katanya bank hari ni buka selorong je. Sekaunter je. Dah beratur panjang luang, yalah beratur. Sanggup beratur. Dah musim hujan, yalah bang hujan basuh apa, sanggup. Pasal apa? Pasal nak cari hak paling bermanfaat sekali. Tapi Nabi suruh dengan dunia ini, carilah akhirat yang boleh manfaat paling besar sekali untukmu. Cari hak lebih.
Nih, hak wajib buat doh, hak sunat tambah-tambahkanlah dengan hak sunat. Nih, hak dah dan awak guna sakit perut, tak nak semayang rumah pun boleh juga. Semayang rumah habis semayang isyak tapi takut balik rumah dah awak teruh. Semayang isyak, mayanglah sunat dua kaat ke, empat kaat, pokok-pokok itu belaka. Nih, hak melainkan, hak gaduh, nih, urusan anak ke, tak apalah tu nak semayang rumah. Tapi hak sengeleng-sengeleng ni niat nak semayang rumah, takut ujian rumah pasal lain pula lagi. Jadi tebeng sikit lah. Nih, kita pakat semayang ajak, semayang ajak, semayang ajak lah. Hak semayang sunat rawatik hak lepas isyak ni, kita pakat buat ramai-ramai. Nih, hak semayang awal tu kita semayang ramai-ramai dah. Pasal dia kata, aku semayang tak semayang pun, kena tunggu tu imam juga. Baik aku semayang. Nah, tapi hak lepas isyak ni dia tak tunggu tu imam dah. Bung ba dulu. Ni bukan sejik kita ni. Sejik lain. Nah. Pasal apa nak ambil galakan Nabi pesan beradong kita tu? Ihris ambil tahmu. Ihris ala ma yanfa'uk. Atas apa barang hak paling, bukan manfaat saja. Hak isyak saat ni kita semayang manfaat dah. Tapi cari hak paling bermanfaat lagi, hak kapik dia dengan solat rawatib. Mudah-mudahan jadi tapung pula kekurangan yang ada dalam solat fardu kita. Nih, nombor. Wala ta'jaz, jangan lemah semangatlah. Nabi kata, Nabi beri semangat kita ni. Wasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah. Jangan duk pakai kuat kita, gagah kita, lebar kita, alim kita. Jangan, minta bantuan daripada Allah. Wa in asabaka syai'un, seandainya ditimpakan kepada kamu dengan sesuatu musibah, fala taqul lau anni lau fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kuat gini, ya tak jadi gini. Kalau buat gitu tadi, tak sapalah, sapa gini setara semua. Jangan. Kata Nabi SAW, bila kena ujian musibah, jangan mengkata gitu. Walakin kul, akan tapi munggi katalah, qadarullah, takdir Allah Ta'ala berlaku. Wa masya'a fa'ala, barang apa yang ia kehendaki, ia buatlah. Fa inna law taftah amal asyaitan fa inna law taftah amal asyaitan kerana kalau mugi kata law kalu kalu jika law kalau mung kata gini dia akan berbuka pintu syaitan kerja dia mari selalu dah. Kalau dah pergi sejik ni, dah hilang lipah. Dia dah pergi sejik, dah hilang lipah. Lipah baru beli, 15 ya. Nih, jauh tu. Nih, pusing. Pergi bandar atau anak stesen bah. Nih, alih-balik, kut tak ada nak mayam majik kolam, mayam majik gontok nasi. Allah tetap begitu dah. Dia tak mayam setabuk masjid kolam. Mari mayam majik gontok nasi. Tubik mayang lipa hilang. Jauh hati orang. Ini contoh lah. Contoh hilang lipa. Mari minggu depannya marah selalu. Siapa dia? Ambil lipa ustaz. Tolong wari pula. Tak lah. Tak ada ngajar lagi tubik itu dulu. Menengung seminggu lah. Dia ambil lipa. Dia ambil lipa. Nampak mungkin kawan ni ingat selipar dia. Dia bukan niat nak ambil dah, dia bukan niat nak ambil pun. Melainkan memang dia curi sungguh nampak CCTV dia curi ngendak-ngendak bahan lipar tu imam. Lain lah ni ihtimal dulu. Mungkin tu imam sama tu imam lipar serupa. Nampak dia buat alik selipar. Batu kalu-kalu selesai. Balik rumah nak tidur tak jenera dah. Iblis pun buat mari duka cita sedih. Pasal lau saat ni, kalau aku tak pergi mayang sejian ni, tak hilang lipah. Mari kalu.
Mari balik sedih mendengung. Baik mayang rumah ha. Oh ye kau panjang. Ilang selipah ya pada angin mayang doh. Aku nampak tu imam wakar, tu imam wakar. Tu imam diri curi lipah orang itu. Neh, pergi kau tanya tu imam dulu. Tu imam tu Allah dah ingat lipahmu. Lipah aku 2 minggu lepas gini juga aku ingat orang atau balik. Tu aku pakar. Kata tu imam. Neh, dok benda sikit-sikit koteh-koteh gitu dok sadu fikir banyaklah. Qadarullah, barang Allah takdir belaka dah. Hak nak beradak nak cari ke, nak itu nak atuk ke diang. Tetak dulu. Aku buat benda molek dah, benda comel dah, tambah kesok kining tambah. Tak buat jadi asbab kau jauh dengan Allah, bahkan nak kau jauh dengan Allah. Esok bawa 2 pasang itu lipah. Tapi tak ada buat nak marah lagi, sebulan pakai lipah hilang duk itah apa pergi dia kau wai kebah lipah orang dia cari semua jadi panjang. Mari duk cerita yang panjang. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betapa banyak perkara hak yang berlaku mun dak suka tapi ia baik untuk kamu. Betapa banyak hak yang kamu nak tapi Allah Subhanahu wa taala tak izin. Ya? Betapa banyak perkara yang buruk wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mun dak suka tapi ia jadi juga sebenarnya ia baik untuk untuk kamu. Jangan pakai lau. Oh, kita pernah dengar kan kapal terbang menetuk. Tapi sebelum menetuk tu orang hak terlepas kapal terbang tu ye guna. Allah terlepas aku duk berok ambak sikit. Ni duk dalam tanda. Panggilan akhir aku duk layang lah kapal terbang pun berlepas marah dia menengung apa begitu ni marah ke petugas-petugas marah ke agent-agent travel apa begitu begini. Tiba-tiba kapal terbang berjalan sejam 2 jam menetup kapal terbang. Lagu mana pula dia? Allah mojo dia kata. Saninya marah. Nampak saninya marah. Tak usah marah lah. Hak jadi dah. Hak kena beki, kena beki lah. Hak kena tukar kat kiri, kena tukar lah. Jangan marah. Takdir Allah Ta'ala jangan marah. Iblisnya mari selalu. Iwak mari duka cita, iwak mari putus asa, iwak mari selalu. Hak dok baloh jadi baloh. Patu tinggi kedudukan. Hak sahabat-sahabat kita hak gitu tolong orang banjir baru ni kan. Hak tolong banjir orang di Temeluh ke Metakak baru ni. Dia balik khabar di khabar berapa. Dia kata kita dok dan nasihat orang hok kena musibah tuan rumah hok kena banjir ni ya nasihat kita pula ya tu. Dok dan nak kata sabar ya kata. Ya kata Allah Taala telah berganti dalam hati makcik ini dengan musibah ini dia beri ketenangan dalam hati tak apalah Allah ganti. Hilang hok tu Allah hok ganti dengan dengan sabar tak apa ya tu senyum ya dia. Dah sama dok sabar orang ini dengan sabar orang yang dok beriman dok sama. Setengah orang yang dok beriman pun diuji dengan ujian yang sama juga, ia kena juga tapi kadang kita lihat dengan ujian yang sama sebagaimana Allah timpa kepada orang beriman, kelihatan dia lebih sabar daripada orang beriman. Orang beriman mari kot catung keruk muka-muka ia senyum sama daya lebih susah parok moh ia pergi kena catuk muka ia senyum sama dia kata hebat dia dah hebat dia hanya memandang kepada sebab sahaja sebab banjir begini tak apalah musabab dia jadilah gini dah air banyak masuk kita beki lah gali parit ke berapa ke tejah lah lagu mana tetapi dia tidak memandang kepada musabib musabib lah hak yang telah menetapkan apa yang telah berlaku maka bolehlah dia hanya kehidupan dunia sahaja baik tetapi akhirat tidak mempunyai kebaikan lebih orang beriman. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Allah sebut dalam Quran barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia dengan musibah-musibah ini dia telah menetapkan bahawa ia adalah semua yang telah pun ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala.
illa fi kitabin, kata Allah, melainkan apa yang berlaku ni semua dalam kitab Lauh Mahfuz belaka, min qabli an nabra'aha, sebelum ianya berlaku. Ni keimanan dia, dia pegang. Bila timpa musibah, hok keruk muka tu kerana tahan sakit sikit je, tapi hati dia dak keruk. Redha. Eh, kalau boleh tengok hati dia senyum lebih manis lagi daripada mulut yang yang menzahirkan senyuman. Hati dia tenang je. Hak keluar air mata tu, keluar air mata lah fitrah. Keluar juga air mata setitih dua. Tapi dalam hati dia dianugerahi kelapangan. Allah curahkan kesabaran dalam hati dia. Mana ya, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah pimpin hati dia dengan kesabaran. Syarat sani beriman. Neh. Fi kullin khair, kata Nabi. Neh. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, hak umur hak kita dok kira ni panjang seorang-seorang ni. Neh. Kita nak berapa? Nabi ajar kita. Kalau umur panjang-panjang ni, lima perkara kita minta daripada Allah. Kita nak lima perkara. Hak jadi doa amalan kita, Nabi ajar. Kadang jarang kita baca. Kadang tu imam jarang baca, saya sendiri pun jarang baca, mungkin kita sendiri banyak pula baca. Tapi doa ni Nabi SAW ajar. Tujuan kita nak panjang umur ni. Mana? Allahumma aslih li dunyaya allati, dunyaya allati huwa ismatu amrina. Nak tukar domir pun kita pun oleh kerana jarang baca ni jadi gagak juga. Selalu kita dengar ramai-ramai. Allahumma aslih din alladhi huwa ismatu amrina. Tukar domir kita baca seorang ni jadi gagak. Allahumma aslih dunya yalladhi fiha huwa ismatu amri. Tu dia. Menurut panjang umur nak tujuan apa? Minta supaya Allah Subhanahu wa taala comel agama. Agama kita ni minta Allah Subhanahu wa taala wi come wi molek. Kalau dulu dak semayang dan ni nak semayang, ya Allah, pasal banyak kerja dunia lagi nak buat ni. Kerja dunia mesti dipegang dengan agama, tu makna dia. Allahumma aslih dinan ladhi huwa ismatu amri. Comelnya urusanku, moleknya kerja buatku, barakahnya apa yang aku lakukan ini, ada kebaikan tak ada kebaikan, semua bergantung kepada agama. Tak mayang itu dah apa, tak mayang pun. Menega maju. Tubuh badan sehat. Anak beranak suka. Pangkat besar. Semayang dia tak nampak. Hak dia boleh-boleh tadi tu, ujian daripada Allah, musibah daripada Allah. Kalau dia tak nampak juga, dia kena ingat nikmat pun adalah merupakan ujian juga daripada Allah. Pada kali dia tak nampak, iyalah lah, dengan nikmat tadi patut makin dekat diri dengan Allah Ta'ala, bahkan dia makin jauh dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak taubah kepada Allah, tekah itu musibah, jadi azab dah. Jadi azab lambuh. Lambuh. Ia tak kait pun. Okey, aku tak mayang ni. Negara ni tak apa maju. Kih tak mayang. Tak ada barang kali dah. Mu maju negara ke, mu tak maju negara ke, mu tak sawak sabit semayang, tak semayang. Tak semayang tu wajib dah. Kita pasal kita ni negara maju, antaranya pasal kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita semayang, kita puasa, kita tolong orang miskin, kita tu aib. Ada lagi ni orang kafir dak mayang bang, kaya senang lenang. Senang lenang daripada mu ni. Jangan wak sabik. Pada itulah dia gerak sama. Tak boleh. Kalau nak negara maju, kena semayang. Ha, mana ikhlasmu? Ada ikhlas dahlah. Bukti bila Allah uji dia rugi, mayang pun berdoa pun rugi juga negara. Nampak? Dunia bukan nilaian Allah Subhanahu wa taala untuk menetap keimanan seseorang, bukan dunia, bukan.
bukan nilai dia, hanya sebagai ujian ya Allah buat. Bukan tempat tujuan. Nak beriman, nak tengok dunia dulu kan? Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufa wa ma'arij 'alayha yadhharun. Kalaulah tidak, kata Allah, kerana manusia itu akan bersatu di atas kekufuran, nescaya, kata Allah, kami akan jadikan rumah-rumah orang kafir itu beratapkan daripada atap perak, dan tangga hak ia turun naik itu juga daripada perak. Dah Allah buat tak? Tak. Ada juga orang kafir senang, tapi ramai juga susah. Ramai juga susah. Susah ada kita pun ramai lagi. Ya, cuma hak Zahir orang Islam lah, mundur orang Islam ni. Asal apa? Asal semayang ni tinggal menega. Pabulak tak boleh kecek, tak boleh riba, tak boleh itu, tak boleh ni. Hamis keng orang Islam ni kata. Nak balik ekonomi Islam tak boleh kata. Jadi susah, jadi payah, jadi miskin. Dia takut nak balik pada cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah tetap Nabi ajar. Tak boleh dah Allah nak buat. Boleh dah Allah buat dah. Dah buat. Kalau Allah buat, selesai kita ni. Besar lagi lah ujian. Balik jadi kupu belaka dah. Dah pasal Allah tunjuk selalu dah. Tak mayang. Kohor jahat, kohor kaya. Kohor jahat, kohor kaya. Ada juga kohor jahat, kohor miskin. Ada juga. Tak kira orang Islam, tak kira orang beriman. Suruh kita fikir sendirilah. Nampak. Dunia ni bukan dengan sebab dunia kita makin dekat dengan Allah. Tu benda dia. Ada barang hak dunia ni Allah uji kurang, takut, bimbang, hilang. Dia nak kita makin dekat dengan dia. Ada Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan bala musibah ini, dia nak hapus dosa kita. Ada juga. Ma yazalul mu'min wal mu'minah yusibuhu bala'un. Tiadalah Nabi SAW kata menimpa musibah seorang beriman laki-laki, seorang beriman perempuan. Allah tetap uji dia, musibah untuk dia. Barang dia suka ke ujian juga, barang tak suka ujian juga, Allah uji belaka. Hak mu suka nak tengok mu kohor lalah, kohor dekat dengan Allah, makin jauh dengan Allah, Allah uji juga. Hak mu tak suka mu kohor dekat dengan Allah ataupun makin jauh dengan Allah, mu sabar ke doa tadi, mu syukur ke doa, Allah uji belaka-laka. Orang bang tu sikit lagi dah nak perhabis ni ayat-ayat tadi tu. Assalamualaikum.
Baik, diuji sama siapa kata Nabi SAW hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah, siapa dia bertemu dengan Allah, Allah perapung dosa-dosa dia. Kasihnya Allah, kadang kasih Allah dengan uji musibah pada kita pasal Allah nak perapung dosa kita, bertemu dengan Allah tak ada dosa. Kena ingat begitu, musibah-musibah ni, musibah-musibah kena ingat ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sama sekali lagi ayat tadi, Allah boleh buat orang-orang kafir ni rumah dia besar, atap daripada perak, tangga dia daripada perak juga. Wali buyutihim abwaban sururan 'alaiha yattaki'un. Pintu rumah pun daripada perak juga. Wasururan 'alaiha yattaki'un, katik-katik perak belaka Allah boleh buat. Tak ada nilai pun sebenarnya dunia di sisi Allah Taala, Allah boleh buat, tapi Allah dah buat gitu. Pasal apa Allah dah buat begitu? Kalau buat begitu, habislah orang pakat jadi kafir belaka. Mudah orang nak jadi kafir. Ya, jadi kafir. Dok, kadang Allah buat sebaliknya. Ramai orang Islam kaya, lebih kaya, ada orang kafir, ada kok. Bukan semestinya kafir jadi senang. Dakwi jadi gitu. Allah dakwi jadi gitu. Mesti kafir baru senang, mesti kafir baru sihat. Dok, Allah dah buat gitu. Nampak dok. Allah tunjuk dah kita tu. Baik. Wa zukhrufa, perhiasan daripada mah Allah beri pada dia. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Hai semua tu kata Allah hanya kesenangan hidup dunia belaka-laka. Istimewa orang beriman. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Akhirat itu akhir lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut ayat ni nak tutup malam ni. Pentah Allah, firman Allah. Wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Wah, siapa berpaling daripada peringatan Ar-Rahman, yakni Al-Quranul Karim, ia berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan jadikan bagi dia ini teman rapat yang selalu membisikkan kepada dia kejahatan, supaya buat maksiat penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-samalah dia akan jadi, yakni syaitan ini akan jadi teman yang rapat, dia akan bersama-sama dengan dia. Jadi nak berobat balik pada Quran lah. Kita nak balik berobat, nak berobat sakit apa? Ikutlah sakit hak nampak ke, hak tak nampak ke, balik Quran dulu hak tu yang sebenar-benarnya. Hak yang sebenar-benarnya balik pada Quran. Kalau mu tinggal Quran, tu agak bang pun wadak duli hera. Ya mayang, tapi wadak duli hera. Pada tu peringatan hak besar dah Allah bawa tu. Ini masuk waktu Quran suruh semayang, masuk waktu Nabi suruh bang. Bila dengar orang bang, oh siap sedia lah nak semayang. Tapi dah iwak dah duli hera, mayang lewat. Esok jadi kohor berat kita lah. Bila caduh sekali je dengan amal-amal kebaikan hak yang biasa kita buat, kita rasa takut, rasa bimbang lalu. Takut esok tu guana pula. Pasal kita tak tahu esok guana ni. Wa ma tadri nafsum madha taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak tahu ni apa yang akan dia buat esok hari, baik ke buruk tak tahu. Jadi hak-hak yang boleh dengar selalu tu, ambil selalu peringatan daripada Allah. Kalau mu berpaling saja daripada peringatan Allah, mu tak boleh nak kata nak buat mana. Tak main bang kita Allah takdir jadi jahat gini. Nak buat mana? Tak boleh. Kita jadi tak tutup aurat gini nak buat mana? Allah wadah kita tak kendok. Kata. Takdir Allah. Tak boleh sandar takdir Allah atas kemaksiatan. Tak boleh. Mu nak sandar takdir Allah atas kebaikan tak apa. Dulu hamba jahat, leni hamba jadi baik dah, molek dah, alhamdulillah Allah tunjuk jalan.
Ha, nak kata takdir Allah, dah apalah dulu jahat dan learning molek dah. Tapi dah kalau nak sandar takdir Allah, mana kita jadi jahat? Takdir Allah dah boleh mu yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Batu koha makin hari makin jahat kita ni, makin buruk perangai kita, makin jauh dengan Allah taala. Na'udzubillah min zalik, minta berlindunglah. Moga Allah lindungi kita daripada keadaan yang seumpama ini. Tadi doa tadi baru baca se, insyaAllah akan datang sama balik deh. Baru baca Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, sambung dia lagi, wa aslih dunya yallati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratan lati, wa aslih lana akhiratan lati ilaiha ma'aduna, wa ja'lil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, min kulli khair, wa ja'lil mauta rahatan lana min kulli syar, amin ya rabbal alamin. Mana comel malik tu Allah wipinya pada saya, terpakat syukur ramah-ramah. Allah tambah lagi nikmat untuk itu semua. Yang lemah kurang, lemah diri saya sendirilah dalam sesuatu bicara salah silap. Yang kabar ni betul, kabar ya baiki pula lain kali, insyaAllah ta'ala. Wallahu alam bisawab, wa ilahil marju'al ma'am. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asyrafil amin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma alamtana, Allahumma zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirrabbilalamin.